Halo sobat kuliner. Jadi untuk kali ini saya ketika pulang kerja langsung ditelepon oleh mama saya sobat. Jadi mama saya lagi kepingin ini yaitu bapak-bapak yang menjual lontong kupang sobat. Jadi di sini mama saya ngidam kepingin sekali untuk beli lontong kupang. Jadi kebetulan saya bisa bertemu dengan bapak-bapak langganan saya, langganan keluarga kami di sini. Kami berada di Jawa Timur, sobat, di Krian, di Sidoarjo. Jadi beruntung di tempat kami masih ada bapak yang jual lontong kupang ini, sobat. Lontong kupangnya enak, murah, dan tentunya nikmat, sobat, lezat. Jadi di sini saya juga mau berbagi resep, tentunya sudah seizin bapaknya. Jadi di sini ada isinya itu bawang putih, lalu lombok ya untuk pedasnya, lalu ada gula dan dikasih petis sobat. Nah untuk petisnya itu sobat kuliner bisa kasih petis petis tambah dan petis enak namanya. Jadi bisa dikira-kira perbandingannya, lalu dikasih perasan jeruk nipis supaya lebih segar, lebih nikmat sobat. Lalu tentunya langsung dikasih kuah daripada kuah kupang itu sendiri untuk campuran bumbu dan diaduk-aduk sobat. Mantap. Oke, saat diaduk-aduk ini sobat-sobat ini bisa diikuti untuk resep yang bapak-bapak langganan saya ini lakukan. Kenapa bapak-bapak langganan saya ini masih tetap mengizinkan ketika saya vlog? Karena pada dasarnya ini adalah resep umum ya sobat. Tapi untuk yang intinya itu ada pada kuah kupangnya sobat. Nah untuk kali ini juga langsung dipotongin lontongnya, nggak nanggung-nanggung sobat. Lontongnya satu bungkus atau satu buah lontong ini di semua inti kabeno sobat, nek bahasa Jawanya disok kabe di satu porsi, untuk satu porsi sobat. Jadi satu buah lontong untuk satu porsi lontong kupang. Oke, setelah lontong semua dipotongin dengan rata tentunya. Oke, ini puji Gusti, di tempat kami ini masih ya dibilang desa, masih desa ya sobat, tapi ya sudah banyak banyak penduduknya juga, banyak perumahan seperti itu sih. Jadi di daerah kami masih ada bapak-bapak yang jual lontong kupang sobat dengan harga terjangkau sobat. Oke, setelah itu dipotongin tahu cepat saja bapaknya memprosesnya. Dipotongin tahu semuanya. Setelah itu ada kremesan ataupun ini tuh kayak sejenis kerupuk gitu sobat, buat kremesan. Nah ini kemasannya itu gorengan ini sobat, singkong. Jadi pohung singkong itu di ulet-ulet ya, setelah itu digoreng seperti itu sobat. Nah, lalu disok semua dengan kupangnya sobat. Nah tuh mantap, ditambahin lagi dong, nggak pelit-pelit dong kuahnya dong, mantap. Uhuy, bungkus mantap pak. Jadi isinya ada tahu, kemesan gorengan pohung atau singkong, lalu dan tentunya kupang. Nah ini kondisi jalannya, ini berada di Jalan Banjar. Bagi teman-teman semua, sobat-sobat semua yang mungkin rumahnya juga di daerah Krian, bisa dipantau
Bapak ini kalau sobat-sobat semua mau bisa langsung dibeli saya sobat. Rasanya nggak mengecewakan, rasanya juga mantap sobat. Siap langsung dibungkus sobat buat orang rumah, buat mama dan papa saya, dan juga tentunya saya sobat, orang-orang tercinta. Oke, bungkus. Nah ini bapak ini tadi itu habis sholat sobat di Masjid Al Mubarok. Nah ini di Banjarsari sobat. Oke, langsung saja dibungkus, dijadikan satu sobat. Pesanan saya sudah jadi dan harganya murah sobat, jadi satu porsi hanya Rp9.000. Oke. Nah ini sobat, tampilannya sangat menarik dan sangat menggiurkan sobat, dan rasanya pun nikmat banget. Siap, selamat makan. Nah ini sobat mama saya yang kepingin.